Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insyaAllah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, hari ini kita akan mendengar satu podcast bersama dengan Dr. Mazhar, Dr. Rozami dan juga Ustaz Rizal Azizan. Jom kita dengar sama-sama dan kita ambil manfaat ilmu, insyaAllah. Pada akhir zaman ni memang orang banyak berbeza pendapat. Apatah lagi kita tahu bahawasanya jauhnya jarak antara Nabi dan kita ni, termasuk dalam hal agama dan juga dalam hal-hal kehidupan yang lain juga, manusia mempunyai pandangan yang berbeza. Tetapi kadang-kadang dia beza sikit-sikit lah. Tapi ada kadang-kala kita bergaduh dengan orang. Kerana itu bukan sesuatu yang pelik. Hatta pada zaman Nabi, hatta di kalangan para sahabat ada berbeza pendapat. Kadang-kadang berbalah dalam bahasa kita ni. Maksudnya, innakum taqtasimuna ilayya fala'alla ba'dukum yakunu alhana bihujjati min ba'd. Kamu berbalah sebabkan kamu bawa perbalahan kamu pada aku. Maksud, perbalahan itu berlaku. Kita nak bincang ni ialah apa yang Nabi sebut di dalam hadis tentang salah satu daripada tanda munafik. Yang Nabi sebut, wa man kana fihi khuslah kana fihi khuslatun minan nifaq. Empat benda, siapa yang ada pada dia munafik yang pure. Tak mau sebut yang lain tu, nak fokus, iaitu idza khasama fajar, apabila dia berkelahi dia melampau. Maksudnya berkelahi ni semua orang kadang-kadang mungkin berkelahi. Suami isteri boleh berkelahi. Jiran tetangga mungkin berkelahi. Hatta dengan kawan-kawan mungkin kita berkelahi. Rakan sejabat kita mungkin berkelahi. Adalah isu dalam kehidupan manusia ni. Tapi yang Nabi kata yang menjadi nifak, yang dimurkai oleh Allah ini ialah apabila orang yang pernah berkelahi, dia melampaui batas. Apa maksud melampaui batas? Dia tidak cukup dengan perkelahian itu. Dia akan keras kepala. Dia akan bertindak zalim. Boleh kata kawan tu tak kata, dia akan kata. Dia akan cari perkara untuk menginayai orang itu, menzalimi orang itu. Kalau dia berbeza dengan suami isteri bergaduh, kadang-kadang melampau, keluarkan perkataan-perkataan yang melampau. Kau ni tak guna satu sen pada aku, padahal dah berapa puluh tahun perkahwinan, berapa belas tahun perkahwinan umpamanya. Bergaduh dengan jiran, berfikir bagaimana nak menginayai jiran dia padahal babnya yang lain. Bergaduh dengan teman di pejabat umpamanya, fikir macam mana supaya bos benci kawan dia tu, padahal kawan tu tak buat. Dan termasuk pergaduhan di kalangan golongan agama umpamanya, maka bila dibenci pada satu orang tak sealiran dengan dia, dia akan tomah dengan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Apa yang orang tu tak kata, dikatakan orang tu kata. Sehingga ini termasuk yang kita dengar, yang kata Tuhan sama dengan makhluk lah. Padahal orang tak kata benda yang seperti itu, dia yang kata. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abghadar rijal ila Allahi al-aladdu al-khasim, iaitu orang yang paling Allah benci ialah orang yang apabila bergaduh dia melampau. Melampau pada perkataan, melampau pada perbuatan. Lebih teruk lagi, orang Melayu ada sampai bersaing berniaga cari tukang sihir. Santau orang. Termasuk dalam dosa besar, termasuk melampau. Itu yang Allah paling benci orang-orang yang seperti itu. Kalau kita tak mampu untuk mempertahankan sesuatu benda yang jelas salah, pilihan untuk diam itu lebih baik. Supaya nanti kita tidak dilihat untuk melampau dalam mempertahankan sesuatu, sehingga kita menjual ayat Tuhan, kita menjual perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semata-mata nak membela pihak tersebut. Dan ini adalah satu ujian yang besar. Tidak semua orang boleh untuk masuk dan boleh terselamat dan boleh untuk keluarkan diri, menyelamatkan diri daripada tempat tersebut. Kerana perkiraan itu tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Kalau kita melihat daripada zaman dulu lagi, bukan saja orang politik itu apabila berbeza mereka menjadi jahat, sebenarnya memang orang politik pun ada juga. Seperti mana yang kita semua tahu yang belajar hadis, apabila perbezaan berlaku, sebahagian daripada puak-puak yang menentang ahli sunnah, mereka mencipta hadis melampau sehingga mencipta hadis semata-mata untuk mendapatkan sokongan. Idza ra'aitu Muawiyah ala mimbar faqtulu. Mereka benci kepada Muawiyah kerana Muawiyah berbeza pendapat dengan Ali. Mereka begitu ta'assub dengan Ali, sedangkan Ali tidak ada kena-mengena dengan mereka, itu golongan Syiah. Jadi mereka cipta hadis, walaupun benda tu diketahui oleh kita semua bahawasanya mencipta hadis adalah satu dosa yang besar. Mereka kata, apabila kamu nampak Muawiyah di atas mimbar, kononnya Nabi sebut begitu, maka hendaklah kamu bunuh dia. Ini adalah satu tindakan yang melampau, yang tidak diterima oleh ulama Islam daripada zaman dulu. Walaupun hebatnya golongan ahli sunnah yang mukhlisi, yang mu'tadil, yang ikhlas dalam agama, walaupun mereka itu tidak bersetuju dengan aliran Rafidah, aliran Syiah, ada satu hadis yang mencela Rafidah, yang mencela Syiah. Ada satu riwayat. Tetapi kita tak melihat di kalangan ulama ahli sunnah ni yang mensahihkan hadis itu semata-mata nak pergi hentam Syiah. Ini satu bukti insaf yang ditunjukkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah
salah dalam bab apabila berbeza pandangan. Itu pertama. Berlaku kezaliman apabila perbezaan pandangan berlaku. Bukan kata daripada zaman ini saja, bahkan daripada zaman dulu lagi, apabila mereka tidak bersetuju dengan satu-satu pihak, ada di kalangan mereka yang melampau ni yang menggunakan senjata fitnah untuk menjatuhkan, melampaui had, melampaui batas. Benda itu diulang-ulang. Kononnya Ibn Taymiyah memfatwakan siapa yang melafazkan niat hendaklah dibunuh. Jadi kita pun tengoklah kitab Ibn Taymiyah. Bila kita tengok, oh rupanya isu tu berbeza. Inilah masalah bila kita baca fatwa, kita hanya fokus kepada jawapan, kita tak fokus kepada soalan. Ibn Taymiyah sedang ditanya tentang isu jahar bin niyah. Al-jahru bin niyah bukan at-talafuz bin niyah. Lafaz niat ni, lafaz kita tu lafaz slow. Tapi al-jahru bin niyah, dia mengeraskan suara, meninggikan suara dengan menyebut niat seperti mana orang yang membaca fatihah. Seperti imam yang baca fatihah dalam solat jahar tu. Dia mengganggu orang keliling. Bila orang tegur dia, dia kata, agama ni ikut suka aku. Bila dia menyebutkan agama ikut suka aku, Ibn Taymiyah kata apa? Hendaklah dia ini diajar tentang ilmu-ilmu Islam supaya dia bertaubat. Kerana agama bukan ikut suka kita, agama ni ikut Quran dan Sunnah. Jadi bila dia masih lagi berkeras setelah diminta untuk bertaubat dan diperkenalkan tentang ilmu Islam yang sebenar, dia masih berkeras, hendaklah dibunuh. Dibunuh bukan kerana dia kuatkan suara tu, dibunuh kerana dia telah menambah satu benda dalam agama yang bukan daripada agama. Ada orang sebarkan fatwa, kononnya Ibn Taymiyah kata siapa yang meninggalkan solat Jumaat maka hendaklah dibunuh. Bila kita baca, sebenarnya bukan begitu. Soalan ditanya orang yang menganggap tak solat Jumaat itu ibadah untuk dia. Ada beza orang yang tinggal solat Jumaat dengan orang yang menganggap tinggal solat Jumaat tu sebagai benda yang berpahala. Jadi dua bab ni, dua bab yang berbeza. Memang Ibn Taymiyah hukum begitu kerana menambah suatu lah agama yang bukan daripada agama adalah satu benda yang boleh menyebabkan seseorang tu kufur. Kerana agama ni bukan milik kita. Agama ni milik Allah dan Rasul. Jadi benda tu berlaku sehingga ke hari ni. Maksudnya disebarkan fitnah. Sebab itu Nabi SAW dalam sebuah hadis meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jal satu hadis yang panjang. Tetapi Allah Ta'ala pesan pada kita. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi ni, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalimu. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman pada diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram sama kamu. Jangan kamu saling zalim menzalimi. Maksudnya Allah Ta'ala tak sebut fala tadzalimu, jangan kamu zalim pada orang lain. Jangan balas kezaliman dengan kezaliman pun termasuk dalam ni. Jangan saling zalim menzalimi. Kamu jangan zalim orang lain. Kamu jangan balas kezaliman tu dengan kezaliman juga. Ini kadang-kadang kita tak puas hati dengan satu puak, orang tu tak puas hati dengan kita. Kita pun kata, tak apalah, kita sebut benda yang dia tak kata. Ini satu benda yang sangat-sangat bahaya. Kita jangan tuduh benda yang dia tak cakap. Kita jangan kata benda yang dia tak maksud hanya kerana dia musuh kita. Tapi kalau dia puak kita, kalau dia puak kita, kita bukan main takwil perkataan dia. Kita ditanya tentang isu kenapa orang yang dekat Timur Tengah ni kebanyakan pakai seluar pendek bila salat. So kita jawablah, ada khilaf. Memang ada khilaf. Majoriti kata peha lelaki termasuk dalam aurat. Ada satu pandangan dalam mazhab Maliki kata, dan ini seolah-olah cenderungan Imam Bukhari seperti mana yang disebutkan oleh ramai syurah al-hadis, peha lelaki tak termasuk dalam aurat. Kita hurai begitu panjang, lepas tu kita sebut di ujung, kita kata termasuk dalam adab, pakailah seluar panjang supaya tak tercemar maruah. Dia tak ambil yang tu, dia potong yang tu, dia sebarkan, dia kata Rora mengatakan peha perempuan bukan aurat, sedangkan kita bahas tentang lelaki. Dia pergi kata, kita kata, kita kena tahu bukan semua orang ada data yang unlimited. Kadang-kadang dia tak tengok pun video tu, dia hanya tengok caption dia. Tengok Rora ni dah makin sesak dah, peha perempuan pun dia kata tak aurat. Jenuh kita nak jawab. Sebahagian daripada mereka kata, ah, lepas ni Rora bolehlah pergi solat pakai spender. Kita kata, dalam madhab Syafi'i, aurat lelaki ni kan, antara pusat dengan lutut, kita tak nampak lah apa imam pergi masjid pakai tak pakai baju atau pakai pakai singlet. Kerana adab bila nak ke masjid ni, mesti pakai ataupun perlu pakai pakaian yang sesuai. Perlu pakai pakaian yang elok. Jadi benda-benda macam ni yang kita rasa sesuatu yang menyedihkan. Tapi, ada amalah ustaz yang mengecam ni. Oh, dia kata, mengelirukan masyarakat, nak membuka ruang supaya masyarakat mengambil mudah. Tapi ada seorang ustaz yang dulu pernah hentam saya. Tiba-tiba baru-baru ni dia pula tulis tentang bila nak tengok bola. Boleh tak kita tengok bola kan? Orang main bola kan pakai seluar pendek. Dia kata sebenarnya dalam isu ni mah ada khilaf. Ada sebahagian ulama kata lutut tu tak peha tu tak termasuk. Tapi oleh kerana benda ni kita tak boleh nak elak sebab terikat dengan undang-undang antarabangsa. Jadi tengoklah. Boleh pula. Waktu kita sebut bukan main dia hentam kita. Tapi bila buat dia sebut, orang boleh terima dengan senang hati. Sebab apa? Sebab mereka seronok tengok bola tu. Jadi tak konsisten. Ini penting manhaj pengajian, metodologi dalam mempelajari ilmu. Bagaimana menganalisa sesuatu bahan. Sebab tu kita balik kepada asas Al-Quran. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Quran begitu jelas. Jangan kamu jadikan kebencian kamu pada satu kaum menyebabkan kamu tidak adil. Adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada taqwa.
Dan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kata, sesiapa yang bertengkak dalam satu benda yang batil sedangkan dia tahu benda itu batil, dia sentiasa dalam kemurkaan Allah sehingga dia buang perkataan itu. Siapa yang kata yang satu orang tu tak kata perkataan itu, askanahullahu, Allah akan masukkan, benamkan dalam lumpur kekotoran sehingga dia keluar daripada perkataan. Sebab kerana ini apa yang Nabi sebut ni betul, benar-benar terjadi dalam sejarah. Imam Syafi'i sendiri berapa banyak perkataan yang telah diputar belit kan, sehingga dia difitnah. Imam Ahmad juga, hatta hadis-hadis palsu yang dibuat tentang Imam Syafi'i. Saya kun fikum rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris wa huwa adarru ala ummati min iblis, sebagian atau asyarru ala ummati min iblis. Ada pada umatku satu lelaki nama Muhammad bin Idris, dia lebih jahat, lebih bahaya pada umatku daripada iblis. Itu buat hadis palsu, melampau. Tu sebenarnya fajar tu bukan saja melampau, jahat. Jahat maksudnya bila berkelahi dia jahat. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, dia terkenal dengan kitabnya Syiar A'lamun Nubala. Satu kitab yang mana mempunyai manhaj yang insaf dan i'tidal. Manhaj yang sederhana. Manhaj yang bagi kredit sekalipun pada musuh. Hatta Ahmad bin Abi Duat umpamanya, so, qadi yang menghukum Imam Ahmad. Tapi kalau kita tengok bacaan di dalam Az-Zahabi, Az-Zahabi kata dia ni sebenarnya satu orang yang pemurah, tidak bakhil, seorang yang baik, selagu juga tolong. Dia bagi kredit. Bila kita bagi kredit tu bukan bererti kita sokong orang tu. Ada video anak kata Muhammad bin Abdul Wahab, di samping itu dia mempunyai sumbangannya. Hak lain semua dia potong. Tengok, dia ni memang penyokong kuat. Ini ialah manusia yang tak pernah tahu bagaimana dunia berputar. Hatta kita mungkin membagi kredit kepada Karl Marx daripada perkataan, mungkin memberi kredit kepada sebahagian daripada buku-buku, hatta pada Adam Smith dalam Kapitalis umpamanya, kalau sekiranya ada poin-poin dia yang bagus. Itu bukan berarti kita menyokong ada kapitalis ataupun ada sosialis. Ini orang yang tak biasa dengan dunia akademik, mereka masuk dalam perbahasan ini jadi masalah. Albani umpamanya, ada hal yang kita setuju dengan dia, ada hal yang mungkin kita tidak bersetuju dengan pandangan dia. Tapi sebahagian yang mereka letakkan kepada dia, umpamanya dia berkata Albani ni, dia kata mazhab Hanafi itu macam dengan Taurat tu, tak boleh pakai. Bila kita tengok perkataan Albani, Albani kata saya yanzilu Isa wa sayahkum bil kitabi wa sunnati la bit Taurat wala bil Injil wala bil mazhabil Hanafi. Isa akan turun, dia akan berhukum dengan kitab dan sunnah, tidak dengan Taurat, tidak dengan Injil dan tidak dengan mazhab Hanafi. Bila kita tengok, kita pun marah, apa yang dikaitkan Taurat dengan Injil dengan mazhab Hanafi? Bandingkan dengan Albani ni. Tapi bila kita pergi tengok konteks yang dia cakap, dia sedang menjawab satu tulis perkataan golongan mazhab Hanafi yang kata kalau Isa datang, mazhab yang dia pakai ialah mazhab Hanafi. Jadi dia jawab perkataan itu. Jadi dia kata saya hukum bil kitabi wa sunnati la bit Taurat wala bil Injil wala bil mazhab Hanafi. Itu konteksnya. Dia akan hukum dengan kitab sunnah, tidak dengan Taurat, tidak dengan Injil, tidak dengan mazhab Hanafi. Kita kena baca lah konteks tu, dia menjawab apa. Ini yang berlaku dan ini masalahnya. Hatta di dalam mazhab perbahasan ahli kalam kan, bukanlah kita ni terlalu sangat mengangkat isu itu menjadi isu umat yang nombor satu. Tapi apabila orang kata Allah Ta'ala itu ada, bagi Allah itu tangan layak dengan kebesarannya, dia tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Dia dah kata laisa kamitsli syai. Dia tak maksud Allah tak sama. Tapi oleh kerana otak dia yang tajsim, dia kata kalau tangan mesti sama dengan tangan kita. Dia tidak ada penafsiran dia kerana dia yang menyamakan Allah dengan makhluk. Bila orang kata Allah Ta'ala turun, dia tak faham kalau turun daripada atas ke bawah macam kita turun. Meninggalkan tempat tu. Meninggalkan tempat. Itu istilah yang digunakan dalam hadis. Kemudian dia kafirkan orang. Mereka ni kata Allah Ta'ala ni ada kaki, turun macam mereka turun tak naik-naik. Kita kata Allah turun dengan layak dengan kebesarannya, layak dengan makna yang layak bagi kebesarannya. Maha suci Allah daripada disamakan dengan makhluk. Kerana manusia terima yang macam tu. Tapi oleh kerana ini ialah khilaf yang berlaku di dalam sepanjang sejarah perbahasan teologi. Yang ada satu ustaz kita di Pantai Timur yang kata pengkampungan sunnah, dia pun tu kata sesat Imam Nawawi. Dia pun tak boleh bagi bukti apa pun sampai ke sudut. Tapi hanya dia nak kata, sebab tu dia geram dan dia create cerita-cerita seperti itu. Dan kita suruh dia bagi bukti, dia kata, anda kata kalau anda bagi bukti nak tak jawatan. Dia tak boleh bagi bukti. Macam ni punya nilai, kualiti, budi, akhlak. Iza khasama fajar, apabila berkelahi jahat, kata Nabi. Itu yang telah membinasakan dunia keilmuan, hatta membinasakan hubungan antara manusia pun. Dia kata orang ni dia boleh buat video pula. Dia banding, dia ambil muka kapten tu, dia kata tak apa ada nur, muka Tok Syekh ni ada nur. Terus dia buat kesimpulan tak boleh pakai kapten Nabi Fidah ni. Macam mana? Tu melampau dah. Dia ada dua keadaan. Pertama, keadaan yang mana dia jahil. Kadang-kadang ia perbezaan pandangan, bukanlah perbalahan yang begitu tajam. Ia satu benda yang normal dalam kehidupan biasa dan di dalam kesarjanaan Islam.
Dan bila sebahagian tu buat komentar, habislah apa nak jadi, para agamawan telah bergaduh. Dia tak tahu dalam buku-buku sebelum daripada ini yang betul-betul tidak jahil membacanya. Contoh antara yang saya suka di universiti tu adalah buku Al-Muhalla bil Athar oleh Ibn Hazm. Dia banyak kepada berat ataupun menjawab orang lain. Bahkan ada pandangan Ibn Hazm ketika dia menjawab kepada Abu Hanif, pandangan dalam mazhab Hanafi terhadap berlakunya, terfasakhnya secara otomatik di antara suami dan juga isteri tatkala berlakunya si ayah melakukan sumbang mahram. Perkataan tu dia tidak, dia buat secara umum tapi sangat tajam. Al-Muhalla tu hebat. Dia punya level intellectual pun hebat. Tapi kadang-kadang orang kritik Ibn Hazm ini salah satunya kerana itu tadilah, bila dia rot pandangan orang, tajam sangat dia punya sebahagian tu. Dia kata celaka pendapat ini dan tuan punya pendapat ini sekali. Dia itu Abu Hanifah. Tapi Ibn Hazm maksudnya walaupun dia intellect bagus, tapi terlalu tajam cara dia rot itu. Kadang-kadang menimbulkan juga masalah padanya. Hatta orang apabila dia kata pada Tirmizi, mana Tirmizi? Majhul dia kata. Man Abu Isa? Majhul. Siapa Abu Isa? Tirmizi, majhul. Orang tak seperti Imam Tirmizi, dia kata majhul. Orang kata perkataan ini bukan rosak Tirmizi, rosak hang. Hang tak kenal dia muhadis. Maksudnya, demikian hebat Ibn Hazm, tapi apabila melampau sikit, apabila berkelahi memberi kesan yang negatif dan pada dia. Dan apa akhirnya, setelah kegagalan melihat kepada keluasan khazanah, wujudnya perbezaan dan juga perbalahan, sama ada ia perbalahan yang biasa, normal ataupun tajam, ia bukan lagi jahil, Ustaz Mat. Dia sebenarnya jahat. Buruk mana seorang pencuri, dia pun tidak akan berfikir untuk anak dia menjadi pencuri, kan? Jadi dia akan ada sewaktu, tunggu saja sahajalah ketika mana pemburukan ataupun proses menghina ataupun menjatuhkan seseorang, orang akan mula berfikir. Dan para pendakwah pun ramai kadang-kadang apa, ialah kawan-kawan kita sama ada di kalangan selebriti ke artis, dia tunjuk, dia kata oh kena maki, kena hina, tak apa, sabar. Akan ada satu masa dia mungkin menjadi pintu kepada hidayah dan petunjuk Allah dan orang kenal kepada agama. Kata bila habis hujah, maka manusia menggunakan fitnah. Dia bila habis hujah, orang beritahu bahawasanya tidak ada zikir jama'i selepas solat. Depa pihak habaq kata perlih kata haram berzikir selepas solat. Kan beza tu. Kan? Orang kata tidak ada hadis yang sahih yang menetapkan bacaan surah Yasin pada malam Jumaat. Depa pihak habaq perlih kata haram membaca surah Yasin. Cuba tengok. Tuan kata iza khasama fajar, apabila berkelahi jahat. Dia fitnah orang, dia fikir puas dia. Tapi dia tidak fikir ini semua urusan yang dibawa ke akhirat. Fitnah dia, berapa orang akan termakan dengan pembohongan dia. Dan mereka tahu, sebahagian mereka tahu perkataan itu tidak benar. Tapi itu adalah satu kempen untuk mereka boleh menjauhkan orang daripada mendengar penghujahan orang lain. Ada seorang ilmuan juga, pensyarah universiti, menulis mengatakan kalau kita ni memilih mazhab yang berbeza, ambil sikit situ, sikit tang ni, maka adakah kita lebih pandai daripada imam mazhab? Tapi dia yang menulis tu, dia dalam bidang muamalat. Tengoklah perbankan Islam ni, produk-produk negara Islam ni, mana ada pakai satu. Duk campur-campur. Sehingga kan kita pernah tanya dengan seorang tokoh kewangan Islam, Tan Sri Dr. Bakar. Tan Sri, dalam perbankan Islam ni kita banyak pakai mazhab apa? Dia kata mana ada mazhab. Kita ambil mana yang boleh mudahkan urusan masyarakat. Sebab kalau nak terikat dengan satu mazhab, kita akan stagnan. Kita akan jadi sukar sikit untuk hidup di zaman yang rencam ni. Sebab kita nak kena berikan solusi kepada umat supaya mereka terbebas daripada riba. Jadi ketika mana dalam bidang dia boleh menerima pelbagai mazhab, tiba-tiba masuk dalam bab perbezaan pandangan, dia boleh sebut siapa yang pilih mazhab yang berbagai-bagai dalam perbahasan, seolah dalam ibadat seolah-olah dia lagi pandai daripada imam mazhab. Kita tak pernah kata begitu. Dalam dia pun tahu rasanya. Itu kita kata tu. Dia pun tahu sebab itu bidang dia. Kan? Ada ceramah nak dibuat, bolehkah kita mengeluarkan hukum sendiri? Siapa yang nak keluarkan hukum sendiri? Carilah fatwa dalam negeri Perlis. Tidak ada satu pun fatwa yang kita buat. Kalau ada, tolong bagi tahu yang kita buat sendiri tanpa berpandukan kepada ulama mujtahid sebelum ini. Perbahasan akademik, kekalkan ia perbahasan akademik. Jangan ada sangka buruk. Metodologi ulama hadis adalah metodologi yang adil. Mereka deal dengan pelbagai perawi yang bermasalah. Pelbagai mazhab, pelbagai latar,
pelbagai aliran pemikiran. Hmm. Tetapi apabila masuk dalam penilaian hadis, kalau orang tu Syiah ke, orang tu Qadariyah ke, orang tu Murji'ah sekalipun, mereka akan nilai secara objektif. Kita tak pernah tengok ulama hadis bila berbahas tentang perawi, dia tak puas hati dengan perawi tu. Dia ni daif, gelap, bibir besar, telinga capak. Tak ada. Hanya disebut tentang ingatan terhadap hadis. Tak ada melampau sehingga bawa kepada kritikan terhadap khilqah ataupun keparas dia. Kerana itu tak ada kena-mengena. Dan tapi kita ni bila berbeza, kita main muka macam muka India lah. Muka, pergi balik. Pergi balik India. Mamak wati canai lah. Cina tukar minyak silinder lah. Kemana kita nak bawa perbahasan agama ni? Sebelum nak menuduh orang, nilai diri sendiri. Adakah kita betul-betul konsisten dengan apa yang kita sebut? Itu saja. Kalau kita sendiri tak boleh konsisten, takut jadi backfire. Kalau orang yang mencari kebenaran, dia insyaAllah akan menemuinya jika dia jujur. Ada orang, dia dapat task budak-budak muda untuk kumpulkan, nak buktikan video, cari video kata bagi jadi nampak salah. Tapi dalam masa sebelum tu, dia kata guru dia berpesan yang lain jangan dengar. Hak mana dapat tugas ni saja. Dia ni, dia dengar video-video. Nak cari part tu, dia kena dengar semua. Dia hantar email. Dia kata dia memohon maaf. Apa yang dia dengar selama ni tak benar. Apabila dia dengar sendiri yang selama ni kami dilarang oleh guru kami daripada mendengar. Jangan klik video dia apa ni. Bila saya klik, saya dapati bahawasanya barangkali inilah yang saya cari dalam hidup saya. Tak bukan kita mesti benar. Betul. Tapi maksudnya mereka tak diberi peluang untuk mendengar. Yastami'un al-qawla yatabi'un ahsana. Mendengar yang kata-kata dan mengikut yang terbaik. Yeah. Sebahagian orang kadang-kadang kampung ni maksudnya dia tak pergi ke mana. Dia tak ada exercise pemikiran yang banyak. Tapi dia ajak untuk masuk campur di dalam perbincangan ilmiah ini. Macam anak duk sebutlah, dia kata depa tu tak mau pakai mazhab Syafi'i. Depa tu pandai daripada Imam Syafi'i ke? Imam Syafi'i kecil sekian hafal ni, hafal orang ni, tak fikir. Jadi orang yang tak faham kan kata betul juga. Siapa depa nak bandingkan Imam Syafi'i hingga depa tak mau ikut mazhab Syafi'i? Kalau kita nak tanya macam tu, kita pun nak tanya hang yang tak mau ikut Imam Malik tu hang pandai pada Imam Malik ke? Hang yang tak mau ikut mazhab Abu Hanifah tu hang pandai pada Abu Hanifah ke? Duk main macam ni tak kalau habis. Nak main macam tu pakai tak habis lah. Bukan soal bila tak ikut pandangan satu ni berarti kita kata kita pandai pada orang itu. Itu kita masukkan. Ini ialah perkelahian yang bila berbeza, patutnya bila berbeza. Macam mana kita alhamdulillah dia orang boleh dengar kita punya perbahasan. Bila ada hujah yang berbeza kita akan kata ada kaul di kalangan para ulama dalam hal tu, tapi pada kita yang sahih ialah sekian. Kita beritahu ada kaul. Ada pendapat ulama yang sebut hal tu. Jadi why not you beritahu yang sahih di sisi kita sekian, itu ada salah satu daripada pandangan para fuqaha. Umpamanya kalaupun dia tak bersetuju dengan pandangan yang telah kita berikan supaya adil. Supaya adil dan supaya umat tak keliru dan mereka telah set untuk awal-awal orang awam ni keliru. Kalau kita bagi tahu banyak pendapat, dia yang siap bagi keliru. Selama ni ramai yang 10 ribu juga yang mendengar kita tak keliru pun. Faham je macam mana nak solat, faham je macam mana nak haji dengan mengambil kira tentang qaul-qaul dalam mazhab. Faham je. Kan tak ada timbul pun. Dan manhaj ilmu itu, dia telah pun ada method pemikiran itu dalam bab-bab profesional yang lain yang datang. Dia mungkin latar belakang dalam bidang pendidikan sains, dalam ekonomi, dalam accountancy. Semua mereka ada perbezaan yang jelas. Yeah, cuma apabila masuk dalam agama, dia telah disakralkan ataupun ditakdiskan, disucikan bahawa ini adalah garis merah yang you all tak boleh untuk masuk melainkan melalui aku. Dan aku yang akan menafsirkan untuk kamu. Jadi di situlah yang menyebabkan orang awam menjadi takut dan dia menggunakan sebelum nak masuk tu dia akan gunakan cerita-cerita yang dahsyat. Dia akan glorify diri dia, dia akan tunjukkan bahawa karamah dia. Kadang dia tak sebutkan diri dia sebutkan tentang guru dia. So nanti surely aku akan dapat benda ni, saya akan dapat benda ni. Maka ketakutan-ketakutan itu dibuat di peringkat awal supaya jangan langgar ataupun jangan berbeza. Apa yang dalam manhaj sunnah ataupun yang kita ajarkan adalah kullu kalamin yu'khadh wa yutrak illa al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh betul, kita boleh salah. Dan inilah antara tanda kejujuran kita insya-Allah di dalam dakwah tersebut yang kita cuba untuk kempenkan. Hatta di kalangan ulama apabila dia bersaing, dia ada sikitlah perasaan. Sebab tu Az-Zahabi kata kalamul aqran yutwa wala yurwa. Takap orang yang bersaing dilipat, maksudnya tak payah ambil kira lah. Jangan diriwayat. Tak payahlah. Dia memang tak suka. You that's bagi dia takkan bagi kreditnya. Whatever you buat pembahasan itu adalah rival dia. Saingan dia. Hatta berlaku di kalangan ulama-ulama hadis. Insan itu insan. A human.
dia manusia, dia kekal sebagai manusia. Sebab tu kita di dalam hal ni, akhirnya kita kena tanya pada satu titik yang paling jelas. Pasal apa kita nak berbalah? Pasal apa kita nak berbeza? Kemana kita nak bawa semua ni? Kalau kita kata nak bawa untuk glorify ourselves, untuk mengagungkan diri kita sendiri, kita memang tak akan menemui titiknya. Tapi kalau kita sedang bekerja untuk provide kepada manusia maklumat sesuai dengan tanggungjawab keilmuan yang Allah telah fardukan pada kita, maka kita akan tahu at the end of the day, benda ni semua akan dibawa balik kepada Allah. Yaumul fasq, Quran apa? Pada hari pemutus. Manusia akan dibawa hari pemutus. Kau berbeda, kau bawa sangat pandanganku tu kenapa? Karena kau nak perbezaan ataupun kerana kau rasa itu adalah mendekati kehendak Allah dan Rasulnya. Sebab itu kerana status quo yang kau nak pertahankan, kerana ego yang nak dipertahankan, ataupun memang kau yakin itu yang lebih Allah redha. Sebab itu semua kita dalam menyantuni diri kita sendiri terhadap perbezaan yang kita hadapi. Kita diajar yang kita semua ulang di dalam solat yang Aisyah kata, dengan apa salat Nabi salat membuka solat dan solat malam Nabi membuka solatnya, Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Nabi doa sepanjang malam setiap hari, dia iftitah kepada solat, iaitu wahai Tuhan Jibril, Mikail, Israfil yang menciptakan langit dan bumi, engkau menghukum di kalangan hamba-hambamu apa? Di atas apa yang mereka perselisihkan, tunjukkanlah kami pada jalan yang ihdini, tunjukkan aku pada jalan yang benar, di atas daripada kebenaran apa yang mereka selesaikan. Untuk diri kita, bukan untuk ustaz tu, ustaz ni, untuk diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Di atas segala perselisihan ini, kita memohon supaya Allah menunjukkan kita jalan yang benar. Tak ada faedah pada perbalahan balak. Ia semua akan pergi. Manusia juga akan berbeda masa, waktu, usianya juga akan lanjut. Dan akhirnya kita nak pertahan sampai mati perbalahan yang tak memberikan apa-apa faedah pada kita. Kerana perbalahan adalah satu kesakitan. Damaian adalah sesuatu yang lunak, melunakkan jiwa. Tapi kalau perbalahan itu kesakitan di dunia dan kesakitan di akhirat, untuk apa manusia berbalah? Lainkan kita rasa pada perbezaan itu ada tanggungjawab yang mesti dilunaskan. Ada amanah yang mesti dilakukan. Ini benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita mungkin menang, kita mungkin puas hati, tapi kita akan menanggung bebanannya di akhirat apabila kita menyebut satu benda yang dia tak sebut, kita menuduh benda yang dia tak maksudkan, dan kita membawa kecaman atas satu tuduhan yang dia pun tak maksudkan. Ini benda-benda yang kita kena fikir banyak-banyak. Sama-samalah kita muhasabah. Semua daripada kita. Kami pun kadang-kadang perlu kepada nasihat supaya tak terlepas dalam masalah ini, dan ia sebenarnya merugikan umat. Perbezaan pandangan itu membijakkan, menjadikan manusia itu cerdik, tetapi melampau sehingga menjadi jahat, sebenarnya merugikan umat.